Hai guys, sekarang saya ada di Santa di Danau Sunter nih guys, seberangnya Masjid Ramli yang terkenal masjidnya katanya. Nah, saya pengen cobain di sini ada pecel, ada goreng-gorengan guys. Jadi setiap hari Minggu rame buka sampai sore, seminggu cuman sekali guys. Luar biasa nih. UMKM banyak guys untuk orang-orang yang lari pagi itu sama sore guys. Oke, ayo jangan lupa di mana di channel. Oke, Bang. Di share, di subscribe, di like dan di komen-komen ya, guys ya. Oke, Bang. Banyak yang jalan pagi nih, guys. Jam 7 pagi nih. Sunter Danau, guys. Sekarang udah rapi. Udah nggak berantakan, guys. Udah bagus. Terus ada orang main jet ski itu, guys. Latihan di sini, tempat latihan guys, jadi jet ski. Sorry bang. Nah terus saya pelan-pelan. Nih guys, ini namanya Sunter Danau. Nah itu Hotel Sunlight Danau guys. Yang biasanya di sampingnya tuh lurus perempatan tuh kanan banyak makanan guys. Wah, banyak guys. Rame gitu. Rame. Tuh guys. Banyak makanan guys. Kalau pagi dia sih mulainya jam 6:30 kalau hari Minggu tuh. Jual pecel. Tuh, jual pecel ya, Bu ya? Pecel apa tuh guys pagi? Udah rame. Dari jam berapa, Bu? Sampai? Malam. Oh gitu. Banyak ya. Ayo Bu. Ini guys, santai apa? Sunter Danau tuh guys. Ramenya luar biasa. Jam 7:30 pagi. Hari Minggu lah guys, rame. Mendung-mendung, cuaca mendung nih guys. Di depan trotoar tadi ada pecel guys. Banyak goreng-gorengan galang guys. Udah santai. Karena di seberangnya itu ada gelora renang Jakarta Utara. Yang tulisan itu tuh guys. Jadi sini pada santai. Di depannya trotoar itu oh gambar anak-anak oh. Anaknya lagi gambar-gambar kan. Gelora Sunter guys, fasilitas olahraga Jakarta Utara. Yang main balon busa yang pakai sabun. Nah, ini geloranya ini guys di Sunter. Tuh kalau pagi rame. Yang namanya hari Minggu tanggal merah luar biasa. Tuh ada mancing gala guys. Di pinggir sini semua mancing nih rata-rata. Di Sunter Danau mancing. Sewa satu orang bayar 5.000 guys muter-muter di Sunter Danau. Rame-rame. Satu orang bayar 5.000 guys. Panjang loh guys. Rame tuh orang pagi. Nah ini masjidnya tuh guys, Masjid Ramli yang terkenal guys di Danau Sunter. Orang mualaf. Nah itu jagung pagi-pagi. Banyak tuh guys. Tuh guys, banyak tuh guys. Pecelnya ada yang pakai lontong,
Nah, seberangnya masjid. Masjid yang bagus, Ramli. Ada santai itu, guys. Ada jagung pagi-pagi. Beli lagi apa, guys? Di sini banyak semua yang jual pecel tuh, guys. Gorengannya pecel mantep tuh, guys, semuanya. Mantep tuh, guys, semuanya. Nah, duduknya di sini nih, guys. Ini bapak-bapak lagi beli lagi, guys. Saya barusan selesai makan suami istri. Bumbu pecelnya lumayan enak, guys. Tapi memang ada yang pedes. Dia memang dipedesin. Dia bisa pakai lontong atau enggak, guys. Dan ini masing pagi, masing suasana enak lagi dan lagi mendung-mendung. Nih, guys, saya cobain dia punya pecel ya. Ini jualan hari Sabtu Minggu atau Minggu aja? Hah? Oh, Jumat Sabtu Minggu pagi udah jualan. Dari jam 6.30 sampai? Oh, jualannya 3 hari, guys. Jumat Sabtu Minggu doang. Selebihnya deh enggak. Ini untuk olahraga sih rata-rata ya. Kue tiaw dia, kue tiaw goreng, bihun, bakmi, disiram juga, guys, pakai bumbu pecel. Bumbunya enak, guys. Ya, bumbu pecel ya, ini halus bumbunya, tapi pedas. Dia ada rasa-rasa pedas, mungkin deh udah standar ya. Udah ada cabai dari sana. Tadi saya pakai tempe. Oke, guys, saya tadi habis makan ya. Enak, guys, pecelnya. Bumbunya enak. Tapi memang ada rada pedas. Tapi jangan lupa selalu di mana? Di channel Oke Bang. Nah, di subscribe, di like, dan juga di komen-komen di share ya, guys ya. Selalu di channel Oke Bang.